Halo guys, tak seperti yang lain, ini alasan Nagita Slavina tak pakai nama Ahmad di nama belakangnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan memasuki tahun ke-8 pernikahan pada bulan Oktober mendatang. Tak seperti kebanyakan orang yang mencantumkan nama belakang sang suami, Nagita Slavina nyatanya tetap menyematkan nama tengker sebagai nama belakangnya. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa ibu dua anak itu tetap menggunakan nama tengker sebagai nama keluarga. Hal itu diungkap Nagita Slavina dalam sebuah konten yang diunggah TS Media beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Luna Maya sempat mempertanyakan alasan Gigi, sapaan akrab Nagita, tak menyematkan kata Ahmad sebagai nama belakang. Lebih lanjut, Nagita Slavina juga menjelaskan sepengetahuannya, nama Ahmad untuk keluarga suaminya pun hanya berlaku untuk keluarga laki-laki. Sebagai bukti, Shianas dan Nisha, dua adik iparnya, tak menggunakan nama Ahmad sebagai identitas aslinya. Maka dari itu, Nagita Slavina pun beranggapan jika keputusannya tak menggunakan nama keluarga Ahmad dari sang suami bukanlah hal yang prinsipal. Namun, untuk nama kedua putranya, ia dan Raffi tetap mencantumkan nama Ahmad di nama Rafathar dan Rayanza. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kan Nagita Slavina nggak mau ditambahin Ahmad belakangnya. Udah berapa tahun nih kan? Nama di di akta aku tuh masih ada tengkernya juga. Jadi, oh, nama keluarga. Nama keluarga, marga. Nggak, soalnya lucu gini. Nggak, tapi setahu aku ya, setahu aku kalau di keluarganya Raffi itu nama Ahmad itu memang buat laki-laki aja. Oh, jadi gitu. Kayak Nanas, Nisha tuh nggak ada Ahmad di belakangnya. Oh iya ya, nggak ada. Sadikah dia di keluarganya dia itu. Oh. Kenapa? Iya gitu, jadi semuanya sepupu-sepupunya Raffi itu yang perempuan itu belakangnya Sadika bukan Ahmad. Memang begitu di keluarganya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.